Ya, halo Bola Supporter. Bertemu lagi bersama kami dalam preview Liga 1 2021-2022. Seperti yang sudah-sudah, kami bertiga, saya Hugo, lalu ditemani dua rekan saya, Lukman dan Aska. Kami akan membahas pertandingan Liga 1 2021 untuk pekan ke-6. Ini pekan terakhir ya, dari seri pertama. Tambah Liga 1. Setelah ini kita akan beralih ke Liga ke seri kedua. Itu kalau seri kedua di daerah mana? Jateng apa ya? Untuk seri Jateng kedua Jogja. Itu Jateng ya, Jateng. Jateng Jogja ya. Seri ketiga baru ke Jatim kita ya. Nah, untuk kali ini kami akan membahas pertandingan Bali United melawan Tira Persikabo. Ini akan digelar pada besok Sabtu tanggal 2. Jamnya jam 3 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Nah, mungkin ini kan sudah mendekati akhir seri dan berarti masing-masing tim juga sudah menjalani 5 pertandingan ya sejauh ini. Kalau menurut Lukman dari Bali United dan Tira Persikabo dari 5 pertandingan yang sudah dilalui ini apa ya? Sudah memuaskan kah atau bagaimana perkembangannya, apa menaik atau justru menurun gitu? Kalau ke Bali sih stabil mas, sebenarnya mereka kan udah menang 3 kali, terus kalau nggak salah draw 2 kali kan. Tapi sialnya mereka tuh kemarin lawan Borneo FC yang lagi semangat tinggi-tingginya untuk membuktikan kalau tanpa Mario Gomez mereka bisa sih. Jadi mereka yang aku nonton kemarin fake banget dari awal sampai akhir. Nah bahkan iya pertandingan sebelumnya. Bahkan Bali United tuh kebobolan di menit ke 80-an akhir itu mas. Jadi masih deket ke masalah konsentrasi sih sebenarnya sih. Itu sih kemarin. Kalau Tira pas awal-awal sih masih kurang meyakinkan kan waktu waktu pekan 1, 2, 3-nya. Tapi kayaknya mulai bangkit setelah mereka dapat kemenangan pertama itu mas kemarin. Lawan Barito. Menang 3-0 kan. Mereka udah nyaman banget itu. Habis itu mereka imbang lawan Bali kan. Lawan Bandung kemarin. Ya, itu sih yang bikin mereka termotivasi banget buat pertandingan lawan Bali besok. Aska setuju gak kalau Tira Persikabo ini mulai bangkit dari masa kelam lah. Masa kelam pekan-pekan awal. Setuju mas, untuk Tira Persikabo dilihat dari permainannya itu mulai bangkit gitu, beda dari waktu Persikabo di awal-awal kompetisi gitu, dia masih mungkin sang Igor juga masih meramu gitu kan, meramu formasi yang baik, yang formasi terbaik untuk Tira Persikabo. Nah dimulai dari ya itu tadi melawan Barito Putra, akhirnya kemarin juga terlihat gitu kan permainan Tira Persikabo juga sebetulnya cukup bagus ketika lawan Persib, makanya waktu lawan Persib itu Tira Persikabo berhasil menahan imbang Persib Bandung kayak gitu sih. Kalau Bali United sendiri sebenarnya bisa kita bilang justru malah menurun nggak sih atau bagaimana, atau memang begitu-begitu saja Bali United? Soalnya untuk kan awal-awal menang gitu, terus sekarang lebih seri. Betul. Kalau untuk Bali United sendiri sebetulnya dilihat dari permainannya ya masih gitu-gitu aja gitu. Tapi gitu-gitu pun tetap masih baik gitu dibandingkan dengan tim-tim yang lain gitu kan. Makanya kemarin pun lawan Persib seri, terus selanjutnya juga kan. Jadi saya pikir Bali United dibilang turun pun enggak kayaknya, karena memang mungkin lawan yang dihadapinya pun ya bukan lawan yang biasa gitu. Seperti itu sih. Nah, kalau dari pertandingan terakhir kan kedua tim ini sama-sama dapat hasil yang imbang ya. Dari ya. United 1-1 lawan Borneo FC, terus Tira Persikabo 0-0 lawan Persib Bandung. Nah, kalau misalnya kita berkaca dari itu juga melihat lawannya Tira Persikabo lawan Persib, Bali United lawan Borneo FC, kan lawannya juga bukan tim yang
gampangan lah kasarannya kayak gitu ya. Nah tapi ketika dari hasil yang sama ini, siapa sih sebenarnya yang menurut kalian itu akan lebih diunggulkan besok? Dari Aska dulu. Kalau untuk Bali dan Tira Persikabo ya, kalau misalnya ngelihat cara permainannya, Bali United saat melawan Borneo FC dan juga Tira Persikabo lawan Persib Bandung gitu kan, mungkin bisa dibilang bahwa pertemuan antara Bali United dan juga Tira Persikabo itu bisa bisa dibilang berpotensi untuk berakhir imbang sih. Karena? Ya karena itu tadi, Tira Persikabo waktu lawan Persib itu bermain bagus betulnya. Bermain bagus, cuman beberapa kali Teja Pakualam menggagalkan beberapa peluang dari Tira Persikabo kan. Jadi waktu lawan Tira Persikabo, lawan Persib Bandung, Tira Persikabo bermain bagus, cuman Teja Pakualam juga di hari itu emang lagi harum. Begitupun waktu Syahrul. Yeah. Syahrul pun di pertandingan itu lagi bagus. Lagi bagus beberapa kali menahan serangan-serangan atau tendangan-tendangan dari Persib Bandung. Nah, seperti itu makanya saya pikir ada potensi untuk imbang nih antara Bali United dan juga Tira Persikabo. Lukman, setuju enggak? Imbang Tira Persikabo dengan Bali United. Mungkin iya, Mas. Soalnya kalau dilihat dari catatan terakhir tuh Tira menyerang Bandung tuh lebih serem lagi, Mas. Mereka mencoba 4 tembakan dari 11 shot goal itu loh. Kan berarti mereka tuh sebenarnya lini depannya tuh udah mulai main, apalagi Ciro Alves-nya udah mulai kemarin udah 3 gol kan. Itu kan confident banget buat Tira. Itu sih. Kalau Bali ya karena momennya lagi spaso, lagi naik banget sih. Nah, itu yang bikin mereka confident untuk laga besok. Mungkin bisa imbang sih kalau lihat dari statistik terakhir. Nah, ini kan berarti kan masing-masing tim punya pemain andalan sebenarnya. Kalau di Tira Persikabo tadi ada Ciro Alves, kalau di Bali kita punya Ilija Spasojevic yang juga jadi goal getter-nya buat Bali ya. Nah, ini ketika ini dihadapkan, kalau soalnya kalau kita melihat statistik sebenarnya Persikabo itu adalah salah satu tim dengan defense terbaik ya di Liga 1, dia masih minim lah kebobolannya. Sementara Bali pun dia untuk para pemainnya rajin mencetak gol, terutama si Spasu. Kalau ketika ini dihadapkan, menurut kalian gimana? Bisa nggak Bali menggedor? Terutama juga Tira Persikabo punya Syahrul Trisna yang jadi hitungannya kiper terbaik musim ini gitu. Kalau misalkan dibilang jika dipertemukan ya itu tadi kan di kubu Tira Persikabo itu yang sekarang lagi bagus itu ada di titik pertahanan. Di titik pertahanan backnya bagus, begitupun dengan si kipernya gitu kan. Sedangkan berbanding dengan Bali United yang justru bagus di lini depannya gitu kan. Nah, ya karena itu tadi sebenarnya kalau misalnya dilihat dari pemain-pemain yang bagus ini, saya pikir tetap Bali United akan sedikit kesulitan untuk membobol gawang Tira Persikabo gitu kan. Begitupun Tira Persikabo sebenarnya untuk lini depannya masih kurang, menurut saya masih kurang karena Tira Persikabo di beberapa pertandingan pun ya kesulitan juga gitu kan, kesulitan membobol gawang gitu kan. Beruntung Ciro Alves mungkin sekarang udah mulai mendapatkan ritme permainannya gitu kan. Jadi saya pikir kalau misalnya dipertemukan antara pemain Bali United dan juga pemain Tira Persikabo, ya itu saya berani bilang atau saya bisa bilang imbang itu karena ya itu tadi berbanding terbalik gitu kan, yang satu lini depan yang satu lini belakang. Kalau menurut Lurban tadi kan Aska bilang
masih kurang nih lini depan Tira Priskabo. Menurutmu gimana? Kalau iya sih lebih fokus ke pertahanan sih kalau Tira Mas, menurutku ya. Cuma kalau lihat dari golnya Bali kemarin lewat set piece, set piece-nya Eberbesa sih, mereka kan Bali United punya penyerang-penyerang yang tinggi-tinggi tuh Mas. Dan kencang-kencang juga kan larinya kan. Mungkin yang perlu diwaspadai di bagian set itu sih, bagian set piece tendangan bebas itu sih. Soalnya kan pasti diadu lini belakang Tira ketemu lini lini depannya tinggi-tingginya Bali sih. Itu yang mungkin akan menyusahkan Tira Persikabo bisa. Tapi kalau kalau Tira sebenarnya punya peluang untuk mencetak gol juga nggak sih? Karena kan ya sebenarnya kalau kita lihat memang Tira agak agak bergantung mungkin ya sama Ciro Alves ya. Tapi yeah, misalnya waktu menang 3-0 atas Barito kemarin, masuknya Dimas Derajat itu ternyata juga cukup membantu gitu. Dan iya sih, dan membuat banyak kreasi juga gitu ya. Pasti. Sama di pertandingan sebelumnya tuh yang aku ingat Mas, pemainnya Tira yang Pusiakov apa ya itu, sering banget nembak dari luar penalti sih. Itu yang bikin kesempatan mungkin lebih terbuka dari luar sih. Emang shootnya oke juga sih yang pertandingan kemarin-kemarin. Itu sih. Lalu dia ada juga nih kan ada sekarang lagi yang agak ramai juga pemanggilan timnas ya. Bulan Oktober besok timnas mau main di Thailand untuk lawan Taiwan. Itu kan beberapa Bali United ada dua pemain yang dipanggil itu Kade Agung sama Nadeo. Kalau tidak Persikabo ada cuma satu ya, Hanis Sagara. Nah, ini ya memang secara jumlah memang nggak terlalu banyak, tapi apakah memang tidak apa tidak akan tidak berpengaruh gitu untuk penampilan kedua tim? Dari Lukman. Kalau pemain kunci sih sebenarnya bukan ya Mas. Soalnya baik Bali United itu kan mereka kedalaman skuadnya oke juga kan. Waktu itu dia punya 4 kiper kalau nggak salah selain Nadio sama Pawan Hendrawan ya. Selain itu di bench juga mereka punya pemain-pemain yang berpengalaman sih. Menurut saya Mas. Kayak Lerby lumayan oke juga, Michael Orah dan lain-lain. Kalau untuk Tira juga sepertinya masih oke sih dengan kehilangan pemain ke timnas. Cuma ya tinggal mereka berani fake nggak besok. Apa akhirnya bertahan atau mengendalikan serangan balik cepat. Kalau dari Aska? Ya untuk sebetulnya untuk pemanggilan dari pemain-pemain ke timnas kayak Bali United itu kadekan, terus sama Nadeo, begitupun Hanis Sagara saya pikir nggak akan terlalu berpengaruh karena untuk Kadek dan Nadeo sendiri sebetulnya menit bermain di Bali United belum terlalu banyak gitu kan berbanding dengan Hanis Sagara. Hanis Sagara sebetulnya kalau misalnya dilihat dari beberapa pertandingan dia menjadi sosok penting di lini depan Tira Persikabo gitu kan. Tapi kalau misalkan ternyata Hanis Sagara tidak bisa bermain karena pemanggilan ke timnas, saya pikir Dimas Derajat yang justru jadi andalan di lini depan dengan Ciro gitu kan. Jadi saya pikir nggak akan ada pengaruh sih untuk pemanggilan pemain-pemain ke timnas. Nah, dari obrolan kita ini tadi kira-kira nih kalau misalnya kita diminta untuk menebak-nebak skor, menurut kalian pertandingan besok Sabtu nih siapa yang akan apa skor? Tadi kan beberapa bilang imbang, nah, ini kira-kira kalau imbang itu ada skornya nggak atau cuma 0-0 aja? Kalau misalkan imbang, saya tetap pegang imbang. Tapi kalau misalnya ngelihat Spasojevic gitu kan selalu membobol gawang lawan, jadi saya pikir akan ada gol tapi tetap imbang dan golnya pun nggak akan banyak. Satu sama sih. Satu sama. Yeah. Dari Aska. Dengan catatan Spasu tetap akan mencetak gol ya. Iya. Yeah. Kalau Lukman setuju gak satu sama Bali United lawan Persikabo? Mungkin imbang tapi 2-2 sih. Pasti seru banget pertandingan besok sih. Kalau imbang tapi 2-2. Apalagi Bali udah mimpin terus ketinggalan. Terus dibalas sama Tira kayak pertandingan kemarin. Wah pasti seru sih. Fighting.
kalau misalnya imbang lagi nanti akan ada dampak buat Stefano Kugura gak nih? Wah, sepertinya belum sih. Belum ada. Masih tetap di atas. Berapa pelatih kan sedang digoyang juga nih karena hasil-hasil yang kurang mengenakan. Nah, kayaknya sepertinya untuk ini, untuk pendukung Bali United tidak se-Spartan itu sih. Tidak se-Spartan itu ya. Nah, bola supporter itu juga dengan prediksi dari kami bahwa Bali United lawan Tiram Singapura kemungkinan akan imbang. Tadi Aska bilang 1-1, terus Lukman nawar jadi 2-2. Kalau teman-teman punya prediksi lain, silakan langsung komen aja. Kalau kalian suka sama prediksi dari kami, terus like dan jangan lupa untuk subscribe juga youtubebolasport.com. Lalu mungkin sekian dulu prediksi dari kami. Jangan terus baca berita-berita tentang sepak bola nasional di website bolasport.com. Sekian dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.